Esok hari Jumaat, hari Arafah, tahun 1443 Hijrah. Saya sedia kertas kepada kita di hari ini, iaitunya satu hari, sehari dalam kehidupan mukmin di hari Arafah. Jadi untuk buat persediaan kita semua untuk beribadat dengan secara bersungguh pada hari mulia dalam masa setahun. Untuk taksiri panjang mukaddimah, maka kita masuk dalam kertas. Saya tulisnya lepas pada bismillah dan alhamdulillah. Saya tulis, hari Arafah adalah semulia-mulia hari di sisi Allah dalam setahun. Ini kalau kira hari lah. Kalau kira malam itu Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Khamis, hari ini insyaAllah kita akan masuk di dalam satu tajuk untuk kita sedia hari Arafah pada esok hari. Hari esok, hari Jumaat, hari Arafah, tahun 1443 Hijrah. Saya sedia kertas kepada kita di hari ini, iaitunya satu hari, sehari dalam kehidupan mukmin di hari Arafah. Jadi untuk buat persediaan kita semua untuk beribadat dengan secara bersungguh pada hari mulia dalam masa setahun. Untuk taksiri panjang mukaddimah, maka kita masuk dalam kertas. Saya tulisnya lepas pada bismillah dan alhamdulillah. Saya tulis, hari Arafah adalah semulia-mulia hari di sisi Allah dalam setahun. Ini kalau kira hari lah. Kalau kira malam itu Lailatul Qadar. Allah memilih dan memulia hari tersebut kerana para hamba-Nya dari seluruh dunia berkumpul di padang Arafat mengerja ibadat haji dengan penuh harapan semoga diterima dan mendapat haji mabrur. Manakala hamba-hamba-Nya yang tidak mengerja ibadat haji di semua tempat seluruh dunia disunatkan mengerja amal soleh dalam berbagai bentuk semoga amalan itu diterima dan diberkati sepanjang hayat. Inilah yang kita duk harap, mudah-mudahan satu hari yang kita amal kita akan mendapat ganjaran pahala yang sangat banyak. Bagaimana kau kehidupan seorang mukmin di hari Arafah supaya mendapat pahala barakah dan berlipat ganda ganjarannya? Sila ikuti perkara berikut ini. Ini sebagai persediaan kita. Dan kalau dah, kalaulah hari ini kita puasa, maka esok sehari lagi kita puasa, nah, untuk mendapat kebaikan. Hari ni kita puasa hari Khamis. Nah, senang Khamis boleh jadi istiqamah semua. Dan bagi orang yang tak ada perkara-perkara yang penting, pasal kena makan, kena duk apa? Tak ada head campaign sangatlah. Lepas tu hari esok ni, hari Jumaat ni, saya berasalah. Katanya seluruh orang pakat kecek pensiang dia ukan, katanya pakat nak puasa belaka. Tak bunyi lagi katanya orang nak puasa hari Sabtu ni. Allah alam lah. Nah, tak rasa bunyi. Tapi pakat nak puasa belaka. Esok hari Jumaat, pakat setuju katanya hari Arafah. Jadi, saya atur di sini. Yang pertamanya, niat berpuasa hari Arafah serta makan suhur dan mengambil peluang ketika itu berqiyamul lail dengan solat tahajud dan solat witir sepadan mampu. Yang kedua, beristighfar dan berdoa sebanyak mungkin di masa suhur. Nah, masa belum pada azan subuh, kita jadi kita masuk di dalam ayat yang Allah Taala firmannya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar ketika masa sahur tu. Nah, tu kita pun we ada dah astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal azim. Ah, tu boleh berlaku. Nah. Lepas tu dan merasa lebih rapat dengan Allah ketika munajatnya di waktu tersebut. Jangan lupa dah, kita pakat bangun sembahyang tahajud belaka, makan sahur dan sebagainya. Yang ketiga, pergi ke masjid sebelum azan subuh atau
awal waktu. Dah kita bangun dah awal, nak mari ke masjid awal-awal waktu sikit ataupun menunai azan. Siapa-siapa yang tak biasa bear di masjid, tolong-tolong bear katik. Lepas bear ni, ya sore ya. Tak boleh berubuk. Orang yang bear, bear lagi atau menjawab azan. Orang yang lebih pada tu pakai jawab azan. Nah, solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat subuh dengan penuh khusyuk. Nak semaya sunat subuh di rumah pun boleh. Tak ada apa dah, kita periduk juga amalan-amalan sunat ni di rumah kita. Nah, amalan fardu kita periduk di masjid. Yang keempat, perbanyakkan zikir kepada Allah. Istighfar, selawat ke atas Nabi SAW, baca Al-Quran, berdoa dan menunggu solat dengan penuh teliti. Teliti situ dah. Itu kita pun tunggu-tunggu orang komat subuh. Kalau kita ber di masjid, maka kita nah komat. InsyaAllah akan dapat pahala belakang ni. Yang kelima, berusaha mendapat saf yang pertama atau saf yang berhampiran imam. Ni bagi orang lelaki belakang ni. Kalau boleh, kui nampak katanya nak badu. Saf yang pertama, tiap-tiap masjid. Sempat dengan takbiratul ihram imam. Serta khusyuk dalam mengerja solat sampai tamat. Jadi nampak piti-pitan sungguh kita dalam hari Arafah sehari ni. Tak ada kena duk tunggu supaya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tak tahu katanya malam mana. Nah, tapi hari Arafah kita tahu lalu dah. Esok hari Arafah. Lepas tu duduk di kita sendiri dah lah. Nak rajin tak rajin, sungguh tak sungguh. Lepas tu, yang kena, wirid selepas solat. Ini wirid seperti biasa dah. Solat, wirid selepas solat. Lepas tu zikir dan doa. Nah, sebab Nabi ada rakyat katanya, khairul doa, doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, iaitunya doa pada hari Arafah. Ini, nah, kalau kita tengok, orang-orang di Mekah, hari ni ni, orang pakat duyung-duyung gi dah mula hijrah buat haji mula hari ni. Hari yang kelapai boleh Zulhijjah ni. Noh, pakat gi di Mino belako, pakat duk tunggu. Nak untuk nak gi wukuf di padang Arafah pada esok hari. Diiringi dengan al-azkar an-nabawiyah dan zikir umum seperti baca air berikut ini. Ini sebagai contoh ini. Kita nak baca gapo retik di tengah-tengah hari atau pemula daripada lepas dah semaya subuh sampai ke kita duk di malam hari raya. Lepas tu malam raya dia tak serupa pula ni. Nah bosan. Dan esok hari Jumaat, hari Arafah. Lepas tu hari Sabtu bukan hari raya. Oh, kena duduk saja. Nah orang-orang kampung, saya pergi ngajar, dia kata, ustaz, pakai hari jadi hari asah pisah sudah. Ya, pisah-pisah, anak semelih, pakai asah hari Sabtu tu. Tengok apa bila. Bari-bari dia tak beli lagi nak makan raya, bukan pergi beli, tubik beli hari Sabtu tu. Dah tak beraya sangat. Nah. Yang pertama baca apa tadi? Subhanallah wa bihamdih. Yang kedua subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Benda-benda pasal ni, benda hok pasal baca air eh. Tak ada kira ni waktu mana-mana hok boleh baca dok atas motor atas sika, bla-bla jalan. Nah, jadi kita ni zikir sokmo kepada Allah Taala. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Yang kelima, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kene, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ketujuh, ini selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ini selawat kepada Nabi. Dia katanya tem-tem lah yang ada di dalam hadis Nabi. Semua ni saya ambil daripada hadis Nabi belakang ni. Yang kelampai, hak ni penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'ulaka bini'matika alaya wa abu' bidhambi, ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini, kalau boleh, nak, kita menjadi banyak sebut. Dan sentiasa zikrullah seperti Nabi sebut. Nabi sebut kata kena, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Sentiasalah lidahmu basah sokmo dengan zikir kepada Allah. Lepas tu hari Arafah ni, hari yang kita nak jadi kita ni tem-tem. Tak ada rugi masa, tak ada rugi peluang. Tiap-tiap masa kalau boleh jadi
Semua hari Arafah kita ni pun jadi berkat, bertambahnya berlipat ganda pahala ganjaran. Yang ketujuh, baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW. Ini kira ni lepas ada subuh lagi ni. Nah, lepas ada subuh pagi esok lagi ni. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW atau berada di dalam majlis pengajian dalam masjid. Ada masjid mana-mana nak buat halakoh. Itu nak tunggu ni. Tunggu tunggu ke apa tu? Sehingga terbit matahari. Ha, tu nak situ. Kita jadi fadilat pahala kita hak duduk dalam masjid sampai matahari naik. Kemudian solat duha setelah sampai masanya. Alhamdulillah. Nabi ayat katanya, orang duduk dalam masjid dengan zikir, baca Quran sampai matahari naik. Lepas ada tu, ya semaya duha. Maka dia akan boleh pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tiga kali Nabi ayat. Lepas kita, dia ada peluang hari samkan dalam hidup kita ni. Nah, jangan lepas peluang sama sekali. Nah, pakat ramai-ramai lah. Kalau boleh, masjid hari pagi, hari Arafah esok ni, kita nak jadi ramai supaya semaya jemaah. Kalau boleh. Tapi mustahil. Tak ada lagi mana-mana masjid. Tak ada kira mana-mana masjid atas muka dunia ni kecuali masjid Haram, masjid Madinah lah. Hak orang ramai. Lepas tu kan, mana-mana masjid tak ada kira. Subuh ni, lebih kurang. Walaupun dalam bulan Ramadan sekalipun, orang tak ramai supaya dengan lipoh masjid. Siapa kau penuh, tak ada sah nak semaya. Mana buat kena? Orang Islam kita, ya tak ada sedar mana. Ha semaya-semaya, jemaah. Terutamanya, semaya subuh ni pakai cakur rumah sore belakang. Berok, 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 berok. Lagu tu dah. Nah, yang kelapai. Kalau nak hijau, nak bekerja dengan penuh amanah. Jaga masa dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Tak ada kira ni hijau. Gapa-gapa sekalipun hijaulah dengan penuh amanah. Kalau boleh, hari Arafah sehari ni kita tak buat dosa. Tak ada dosa kita ni. Dosa kecil, dosa besar sama telah kita tak buat. Yang ini ada, mengupak kok orang, kata kok orang, hina kok orang, cerca kok orang. Dah kecek bohong, pelawak, gotu gani. Jangan ada, walaupun sikit pun. Jangan sebut. Jangan tengok benar-benar tak molek. Kalau tertengok nak buat lagu mana? Ya payah kita duduk dalam sangkum ni. Naik motor, naik kereta, tengok. Orang-orang pasang buka aurat gotu gani. Payah. Lepas tu kita duduk ni niat kita sendiri lah. Lepas tu elok niat dan azam, baik percakapan dan perbuatan sepanjang hari. Siapa kau kita? Nak tidur malam. Yang kesembilan, sentiasa berada dalam kesedaran dan keisafan. Ingat kebesaran Allah, pengawalannya. Jaga masa, jangan terlewat dari semua amalan fardu dan sunat. Ini, kalau boleh, minta sehari ya esok. Jangan tinggal semaya jumaah. Walaupun ramai-ramai orang Islam kita ni tak tinggal dah semaya jumaah. Hari Arafah sehari jangan tinggal semaya jemaah dan semaya sunat semua. Boleh jadi time-time kita boleh buat. Jangan pelat walaupun sikit. Yang ke-10, bersedekah. Sama ada wang atau makanan. Memberi sumbangan untuk orang berbuka puasa atau menjemput orang berbuka puasa di masjid atau di rumah. Nah, ini insyaAllah dah. Kita pakak boleh jadi nampak meriah. Ramai. Orang pakak boleh buka puasa ramai-ramai di masjid. Tak ada kira masjid mana-mana. Hak tu duduk di orang nak cakkan tu. Dia ada juga setengah-setengah masjid. Bertengok katanya, tak ada belah mana eh. Maka senyap dengan hal tu. Tapi kalau boleh, pakak buka puasa di masjid ataupun di rumah kita sekali dengan keluarga. Kalau boleh lagi, ada setengah-setengah rumah, ajak orang lagi buka puasa di rumah dia. Alhamdulillah. Nah, kita pun waktu baik. We ada sikit sebanyak 100-200 untuk sumbangan orang buka puasa dengan duit kita tu. Nah, dengan makan ni, minum ni kita. Yang ke-11, bersih hati dan perasaan. Lemah-lembut, senyum, memberi salam, menanya khabar, tolong-menolong. Ha ni, kita sesama manusia belakang ni. Buang semua sifat keji dan perangai buruk. Buang-buang-buang habis. Kita dengan semua manusia, pakak we maaf belakang. Walaupun tak sampai hari raya lagi. Maaf. We ada semua dalam hati kita. Walaupun orang minta maaf, tak minta maaf, balik kita beri maaf semua. Ha, begitulah hidup kita. Perangai-perangai tak molek, buat perhabis. Dah minta dengan Allah Ta'ala semua, ya Allah, bakikanlah hidup aku dengan Quran-Mu, dengan sunnah Nabi-Mu SAW. Jadilah dua perkara ni
untuk nak jadi bersih jiwa kita, hidup kita dan tambah pahami kita, amanda kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Yang kedua belah, mencari peluang masa dan tempat yang paling elok supaya dapat mengerja amal soleh dan mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda balasannya. Seperti apa? Ini peluang ni, masa. Dua ruang, bukan cok-cong pada hari Arafah saja. Yang pertama sekali, masa di antara azan dan iqamat. Sebab Nabi ada sebut di dalam hadis, ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah. Nabi katanya, doa tidak akan ditolak di antara bayi dengan qamat. Jadi cuang-cuang di antara sudah bayi sampai qamat tu, cuang tu, doa insyaAllah Allah Ta'ala akan terima. Siapa-siapa berdoa. Yang kedua, ketika sujud dan dalam salat umumnya. Ini kita pun kalau dah semaya sunat lah. Sujud lama, minta dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dalam semaya umum, belum pada kita wisalah dah. Doa banyak di situ boleh kita selit. Itulah Nabi rakyat katanya, duburus salah. Duburus salah artinya, cuang kong sutai semaya tu. Iaitunya belum pada kita nak wisalah di situ, selit dengan doa banyak. Kalau dah kita semaya sore lah. Semaya sunat dan sebagainya. Yang ketiga, selepas membaca Al-Quran dan majlis pengajian. Sebab orang-orang ada apabila dia baca Quran, malaikat duduk lekong dia. Duduk mari kelumung dia panggil. Sebab tu bila kita baca Quran sudah, doa dulu. Sebab malaikat untuk malaikat nak amin sekali dengan kita. Apa yang kita nak minta. Yang keempat, di waktu malam atau di separuh akhirnya. Ini tiap-tiap malam. Nah, yang Nabi royak katanya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Nah, Nabi royak katanya, Tuhan kita ni turun tiap-tiap malam ke langit dunia. Tuhan panggil, Tuhan seru. Nah, walaupun orang nak pergi takwil katanya bukan Tuhan turun tu. Wallahu alam lah, siapa nak pergi takwil tak takwil. Sengah-sengah dua ayat katanya, Tuhan tak ada turun kali. Tapi rahmat Allah Ta'ala dia turun, ilmu Allah Ta'ala. Dia tahu, dia ada tengok. Siapa nak minta doa, nak minta apa? Nak minta apa, nak bertaubat. Aku sedia semua nak bertaubat. Orang-orang yang buat dosa waktu siang hari, nak bertaubat di waktu malam, aku nak apung belakang. Ha, tu gitulah. Jadi kita pun jadi ada semua suan kita tu. Berdoa semua belum pada subuh tu, welara cekan dah orang Islam. Bukan katanya bangun orang bel subuh. Orang bel subuh tu lewat dah kita bangun tu. Bukan katanya orang qomat subuh baru nak ayat katanya lewat. Lewat tu orang best subuh. Sai bagi orang Islam kena bangun belum subuh. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam lagu tu lah. Orang Islam kita ni kena sujud. Kena royak kepada kita, diri kita sendiri. Katanya dahi kita ni kena sujud kepada Allah belum pada orang best subuh tiap-tiap malam. Lagu tu lah. Nah. Yang kelima, ketika berada di dalam masjid ataupun tempat solat. Yang kena ketika hujan turun atau angin kencang. Angin kuat-kuat tu jalan tu. Hujan-hujan turun, kita berdoa pada waktu tu insyaAllah. Allah Ta'ala akan terima doa kita. Masa 19 minit dah. Eh? Yang ketujuh, selepas wuduk. Lepas dah ambil ismaya, tiap-tiap kali kita ambil ismaya, bacalah doa. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada sebahagian hadis lagi, wa ja'alni min ibadikas salihin. Nabi ayat katanya, siapa-siapa yang selalu baca doa ni, maka syurga, pitu syurga, lapai pitu, yang nak masuk pitu mana, boleh masuk belakang. Ini kelebihan bagi orang yang baca doa lepas pada ambil ismaya. Ataupun sedang pergi ke masjid, kita jalan pergi ke masjid, mulut kita, hati kita, jangan duduk lalai. Jadi ada semua. Kaki kita berjalan, otak kita, hati kita, mulut kita, masya-Allah. Jadi zikir semua kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kelapan, sebelum berbuka puasa. Ada doa mustajab belaka tu. Belum pada buka puasa. Lepas tu yang kesembilan, tengah hari ketika pintu langit dibuka. Saya nak baca dua lagi dah, yang ke-13 dan yang ke-14. Iaitunya berbuka puasa dengan buah tamar dan air biasa. Kau ni payah kan kita nak amal. Nah, jangan we ada teo ko Nescafe ko gotu kan, jangan we ada. Manis-manis jangan we ada. Ada buah tamar dengan air. Sekak tu bismillah makan sudah tu semaya sunat, semaya ngorik. Jangan duk campur dengan teo ko sedap ni manis ni. Berak. Habis sunnah Nabi. Nah, begitulah. Nah, sebentar. Untuk kita pergi makan lepas pada
semaya, lepas ada semaya ha, kita nak jamu, nak makan, nak makan manis, makan gitu makan. Ha, kita kira lepas ada semaya. Jangan duk kira dengan buka puasa manis gitu makan ni, gani makan ni tak leh. Nah, gitulah. Lepas tu solat maghrib dan solat sunat rawatib, kemudian makan-makan ni dalam malam secara jama'i di masjid ataupun di rumah. Akhir sekali, dan sebenarnya ada lagi ni sebab masa habis dah. Takbir selepas solat lima waktu sampai akhir hari tashrik. Jadi kalaulah kita pergi katanya esok hari Arafah lepas ada semaya subuh esok ni, siapa jadi tu imam minta takbir lalu dah. Lepas ada semaya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mu jadi banjakan supong hari raya habis-habis. Ha tu gitu. Ha, jadi panjang. Dia tanya hari Ahad panjang pula. Nah. Saya nak pandak ni. Nak ayat katanya hari Arafah mula kita takbir, lepas ada semaya lima waktu takbir. Duduk saja naik sika naik motor pun mu jadi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sunnah Nabi hidup dalam sangkum kita. Sampai ke bila tu? Sampai ke hari 13 hari tashrik. Ya kira kan ni? Hari Arafah. Hari Ayo. Hari Ayo tu hari yang ke-10. Lepas tu bila? 11, 12, 13. Maknanya 5 hari kita takbir. Ini syiar hari Ayo haji. Itu bos saya. Saya sebab tu. Bos nak pek katuk dulu dah. Lepas lagu mana hari Sabtu tu? Bukan hari Ahad. Hari Ahad cerak dah. Sama nak culah ya perakat. Katanya hari raya hari Ahad. Lepas tu hari Sabtu lagi mana? Pakai senyak tak sawit can. Panjang cerita. Nah, dah esok hari Arafah. Kita boleh tengok dalam cor. Dalam terasak kita pun boleh buka apa. Tulis lalu. Live from Makkah. Live Makkah. Tulis gitu tak apa. Dalam bahasa Arab. Bath Mubashir min Al-Masjidil Haram. Tulis pak. Boleh tengok lalu dah. Orang duk pawah. Orang duk buat haji dan sebagainya. Masya Allah. Kita nak pergi raya katanya, ah bukan Arafah ni. Supaya kita bohong ke diri kita. Benda duduk depan kita cerak-cerak. Kita pergi raya katanya bukan hari Arafah. La ilaha illallah. Nah, itulah. Nah, saya nak raya katanya, pakat takat takbir setiap masa dan tepat apabila berpeluang sesuai dengannya. Nah, gitulah. Ada lagi 2-3 perkara, pakat baca sendiri dah. Nah. Itulah. Kita anggap katanya hari kebesaran di dalam hidup kita orang Islam. Jangan lepas peluang sama sekali kalau sekiranya kita nak Allah Taala wi segar dan tidak wi ku uzur apa-apa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.